السلام والسلام. Mau kau ulama, mencoba entah mana ada beko. Tapi sampai ulama dalam segi ini, segi mewarisi kelampahannya kanjeng Nabi. Bukan saja sembahyang fardu, sembahyang sunat, bukan saja soal sembahyang. Sampai-sampai urusan yang dianggap tetek dengek, ini kandungan, bapaknya kaya omangan. Kalau ini kiri ingat ini gue teko, kayak sepul-sepul. Ini arep mangan, kongkong dewek, iya, situ. Ini kan ngerti, misalnya, apa kau rasa cewek tak boleh ngomong itu bukan? Ya, bukan soal itu. Ini melangkahnya kandung Nabi. Kandung Nabi itu arep dahar, langsung kasih dahar, iya. Kita dulu mangan, bukan es manjar, mari besok. Sampai diceritakan sama Allah salah suci dari mama. Ini yang diceritakan. Ya. Ya Allah tidak tahu mana semoko. Tidak tahu mana semoko. Tidak semoko dah kering. Baru kita konek, nampak aku lalu. Kebenaran kok buatin kurang mangan semoko. Kasih jawab. Bukan kok jawaran buatin doang yang bukan Arab itu kok semoko lagi. Bukan pengumuman yang paling hebat itu yang panas ya. Tapi kenapa jangan kau tidak mau semoko? Karena saya belum menemukan hadis. Bagaimana caranya kajian Nabi kalau makan semangka? Kulon kemudian ke lemes. Ya Allah, sampai soal makan semangka dia ini diri tadi. Kalau dia tidak tahu bagaimana caranya kajian Nabi mencet semongko, dia tidak akan makan semongko. Coba. Nah, dia harus disebutkan. Ya, mari. Ya, dia ngotem niku, niku sintin, ramah niku. Gitu. Jadi sampai sembahyangnya, ya apa mati ke? Sudah kepe ya apa? Itu warasatul am merupno ay warasatul akti wali kali-kali Quran hadis warasatul afali semarisi lalampahan kelakuan dan ingati apa wali itu diterus ya kalau di paham ya? Pas nomor tukang itu juga repot warasatul akhlak bersifat yang sanggup meneruskan akhlak dan sifat-sifat Nabi itu ulama. Jadi menurut saya juga menurut saya itu akhir keterangan saya karena saya ini membuat sendiri jadi ini saya petik mungkin kita tesnya ini mungkin nomor suci ya ke situ Qala sallallahu alaihi wa sallam La yakunul mar'u mu'aliman hatta yakunu bi'ilmin 'amila. Orang disebut uang itu alim ulama angin nek dheweke wis mempraktekkan mengamalkan menjalankan ilmunya. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam namanya itu maca dhewe sampean gelok tembabul afatil ilmu bayan ma'alamat ulama al-akhirah wal ulama itu di awal al-ilmu ilmani kita kata Nabi ilmu itu ada dua ilmun ala lisan ilmu di atas mulut ini kongkong terang ngepunter kali ilmu muhang ini terdapat dalam ayat ini surat ini hadis ini anu hadisnya itu begini 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 walhasil ini isya pinter fadalika hujjatun Allah ta'ala ala khalqih itu tadi khutbah Allah yang atas mulut akan ditutup gitu nanti dalam arti akan ditanya bagaimana cara kamu menggunakan wa ilman fil qalbi dan anak mana ilmu menjadi hati tidak menjadi tapi ini hati saya bisa ilmu nasi yaitu ilmu si manfaat ini saya akan menjadi wa qala sallallahu alaihi wa sallam wa kunu fi akhir zaman ujjadil jimhan wa ulama fissa besok di akhir zaman takal muncul yang alim ibadah tapi bodoh wa ulama wa alim ilmun tapi fusak fasid kelakuan man ada lah yang cuma tak laku jadi kalau ada ngapain di dulu terus kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab ya ana min ghairi dajjal akhwatu alaikum min dajjal aku orang sepal tak betul ini aku ini betul ini yang dajjal
orang mana sih mau tahu tak berani mengini nang kecil oleh kulit. Tapi namanya kita kok nom, mungkin dia minum. Pokoknya tahu kan nabi. Minal a'ummat il-mudillin sangku kiai-kiai sinya sarno gak nasi ingam kata sepanya sarno minal a'ummat il-mudillin itu sepanya tak utama aku lirik dirang itu penunggang utinah badal ingat tahu gemulung yang di luar itu mengalikan dia nabi terus tahu ndak syukur-syukur yang sindir ilmu itu dicemulung angin ndak kalau tegas kala sallallahu alaihi wasallam. Man izdada ilman walam wajdad huda lam wajdad minallahu illa bu'ada. Ya Allah, orang tambahnya tapi orang tambah itu dia muka orang itu orang tambah saking Allah an matuh tambah itu begitu kita perhatikan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di umat al-munafiqul alim yang paling tak kuat ini umat Islam itu dari Sayyidina Umar yaitu yang munafik sin alim kalau waktu saya kuru munafik kan aliman terus gini masa uang kan dia munafik sin ngerti aku mu jadi caranya uang-uang yang takkan itu kalau terjawab Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu aliman besar mundi juga alim dia pun alim tapi jahiri kalbi wal aman tapi atin di aman itu alam yudhillah tapi atin yang berkelakuan negeri itu ini kesekota munafik alim sehingga ini sahabat tadi ini awliya Imam Al-Hasan Al-Basri Abu Sa'id Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Abu Sa'id Al-Basri atau Al-Basri saya berkata itu tahu la katib mimma yajma'u ilmal ulama wa tara'if al-hukama wa yajri fil 'amal man jara al-sufaha qawna ta'udhu ilmu ulama lan ka'udahani kata-kata berhikmah dari para hukama tapi wa yajri fil 'amal di dalam kenyataannya amal man jara al-sufaha lakonu mungkutu menengku ilmu ulama menengku pencerahkanlah diri akal-akal falsafat ilmu ahli tasawuf ahli falsafat tapi menunggu kelakonnya menjadi susah kelakonnya itu dan itu tahu-tahu itu mau meramun demi ulama itu yang dimaksud ulama Islam yang dicari ulama ini nama wasyallah ini ulama itu tidak hanya tergantung kepada ilmu dokter. Masih dia itu sudah mengerti Quran hadis sudah universitas ya. Apa mengkaji masuk Quran tepat bahamanya menjauh jauh tawa nopo yang berpintas mulai ini itu yang ya yang kumang itu yang kumang itu senti guru ini dia tidak punya ilmu tapi amalah tak nama lagi mesti itu tepat, insya Allah paham ya? Marahkan dengan Allah, nawajali macak nawang simpel dengan akeh tapi betul kira kau foto karo ngorong terus leksionan dokter karo dokter juga ureset terus nanya atau bapak ini obat ini sakit ini obatnya ini kau wakil ini kalau anda buka surat ini kaya resep wau tapi tidak begitu kau ada obat boten boten yang apotik boten kemai boca menolong bunga ini sakit ini malah ya parah nih mana tapi tak ada yang obat iya kemai berat sabar ini kaya ya apa lu sanggup itu apa? Sabar dulu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dokter. Cuma dokter menolong, mungkin kalau arah. Jadi dokter mana, dia yang ngerti. Dari mau aku, mau tapi gak kira koni. Bisa. Oh, mau ngerti. Apa aja, mau ngerti, harus mau lewat dulu ini.
sampai hari ini itu waktunya boleh ngapa mulai itu sampai itu lakukan saya nih sangkarnya bos sarip paham maghrib pelatap berbau maghrib hingga pegang dasar jadi itu pocah mau mengeluarkan itu tapi mulanya orang-orangnya kalau penggunaan ini lebih ringkas ya insya Allah sejujurnya kereknya Syekh Abdul Qadir Jailani ya Imam Ghazali Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Aulia Aulia ini insya Allah jadi ulama ikut serinnya mawasallahu amin abadir ulama ikut serinnya insya Allah al-ulama warasatul am ini kesel di orang aku ulama semalak miskin awam paham ya mulanya pulangnya kondanya untuk orang Arab ijazah pulangnya sampai yang ijazah itu nyata nopo nopo kepingin kesukian sama nih ya ya kepingin kesukian wah gak hasil kira-kira ketawas sampai yang kepingin tangkap namanya aku tak melok di kiri-kiri ini supaya oleh penggalian namanya wah tetap kalau si merdolok dulu ya utawa mana sampai yang kau melok di kiri-kiri kenapa? Ini supaya kalian itu ini Islam tak mau hati jadi kalau kita dihidupkan tadi dihidupkan iya kalau kita ngawak aduh kira-kira kok bukan hasil sama oh apa mana pas mana uang kok sampai malah berkeluar ini itu kalau ketemu ke Diwali wah itu kalau betul jamin gitu ya tapi kalau gue buat pengarahan mustahil ya tetapi pun waktu kita mau kejurung ya kalau khawatir apa ya uangnya itu ketemu ke Diwali itu dari ke Diwali tanya di lima wali dan itu bisa lagi itu khawatir ya mau ingatnya ketemu ke Diwali ya pada baik rohnya pakat pakat, kenapa? Ya seperti pakat bupati tak apa gitu kalau bukan bupati, bukan bupati bukan paham ya? Tapi ini pulau kecilnya tidak kondisian dan nokon yang tinggal di keluar diri begitu itu samping sepanjang apa sepanjang ini ya Surabaya, sekomunis ini ya kepingin di keluar diri ya Allah merangkakan itu sampai yang karena memang tidak terima sih kecari emang ya tetap tidak diberi hasil ini itu maksudnya meliru betul banget liru maksudnya diberi hasil ini kenapa? Nomor cici kepingin dipari ngopi tutup dan saya kata Mas Nazli cici kawan gempor mati kepingin oleh yang sampai menganggap sekalian jadi kepingin yang ngabung dengan begitu tidak, jadi sih nomor loro niatnya nyelok di kerohol kelilin ini ilmu di siar-siar ini juga sampai ono konco-konco Arab melok kan gak mau melok ya kecil aki insana ke diri lagi jangan itu tak minta ilo itu pecah kerana wakil bukan menerman dia buat anak cikin asuk di kiri hati ini lekit lah mati esan robe lera lera sambil kerana wakil wakil melok di kiri hati ini cikin kepingin oleh putih makmum aulia kepingin makmum ulama kepingin sepur-sepuran paham ya? Kalau kepingin nolak siapa tadi jalan kalau kepingin nolak ngetuk bingrani Imam Ghazali Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Aulia Aulia sejujurnya kalau kepingin dianggap santri kalau kepingin dianggap pemirin kalau kepingin dianggap rakyati paham ya? Yang sampai yang ngatir-ngatir enggak malah ketemu lagi paham ya? Baca nak ono uang, tak percaya manusia berkabir jalan. Berkabir manusia, saya bukan manusia. Paman, dari mana? Siapa dari mana sana? Apa rumah saya kan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti begitu? Apa kamu bilang mengatakan? Apa itu? Kaji Nabi Muhammad itu manusia, saya manusia. Mana saja? Kita akan.
ko kumamana ng kanser kikira na naluka na po sintang balik na po nagsintang ito buhay labas na rin apa nyo dat apa kita menghenti manusia ito ulit ito mo manusia mana ya ku ana tumunggit betul aswa rapi itu makan buah makan kaya makan tetapi saya ikut dia sama saja ya manusia saya manusia. Dia pergi pasar, saya pergi pasar, betul tak? Ini orang kanker, sisi kira-kira di Quran. Kalau ini tidak percaya dengan kandungnya. Kenapa yang dijadikan Nabi itu kok bukan malaikat? Kok manusia biasa kan? Cari lagi jawab, bukan berhubung kusya Allah di Quran. Tolong, ini sudah bunyi di malaikat, tak? Saya tak kira, saya tak kira, saya tak kira, malaikat. Tapi kalau manus-manus ya manusia itu tak jatuh dengan aku ya manusia tapi manusia itu istrinya apa istrinya mempunyai rohani yang suci bersih yang kuat yang dekat tak harap sama Allah dan seterusnya ya Allah bagaimana itu ini jatuh kabur itu manusia biasa tapi dia itu ibadahnya tekunnya Allah-Allah itu sudah dikais tak sebut awliya tapi mentakkan kerajaan kepada teman-teman warasatul anbiya warasatul akwal mari si tahu warasatul afal mari si kelakuan wa warasatul akhlak usifat kalau sudah memenuhi tiga syarat itu mereka lah awliya mereka lah soleh. Yang berat ni, dan sini kita penjelasan. Tambah mantap, mantap. Bocor koyak, perkara ono uang sini ni bekerja, tak setiannya. Bor dan pokoknya, nampaknya ono uang kuman, nampaknya kasar. Walaupun kau dah umur, jahilin kau selama. Kanjeng Nabi ini ku menikah kau kaya apra Muhammad bila ke Osman ini ya terjarang kita lepas kanjeng Nabi kali salama sahabat-sahabat kanjeng Nabi itu huru iba anil babnya bing orang tak ngajak eh mesti nabi anil tak ngajak eh mati masing kali salama selalu ke jadi nari itu ini kan paham kan? Apa itu mau jalan Acara si tempat tu, kenderaan melihat sekolah, kemudian kebohan. Kebohan itu berjauh, bonggol. Apa kebohan memasuki jalan dari program ini kan kelihatan. Jadi saya namanya Lista Mawan, Lista Tukungun. Ya anak uang sing merasa di kriwa sulit. Oh kemana mulaknya terang-terangan. Kalau main itu lengkap sing laraknya api. Sambil cukup kolin salana tinggal mari kalau itu tapi itu gimana mau ya mau ikut tapi tak punya wah kalau itu oh nah nanti kalau di salana tuh ada perkara-konan ya itu hukum keselamat tadi hukum keselamat paham deh itu menjelas ya saya sendiri kecil saya otot-otot dirawan deh ya otot di untuk macam lo bukan lo bukan kesan itu paham ya? Lo senang kemauan agar gua dan gua tak minta Allah kita darah akan wawasan tuntung
Ya Ghazali. Kenangan kumu menangkan keterangan kuat yang keliling namun aku minta ngapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.